Berikut ini adalah perjalanan Merah Putih, masih di kota Athena Yunani, di mana solo ride Stephen Langitan diajak jalan-jalan oleh Bro Dani, seorang staf dari KBRI Athena. Ya, Bro Dani mengajak solo ride Stephen Langitan menuju ke arah pantai. Dan inilah video perjalanan sesaat meninggalkan kota Athena. Tampak di sana ada banyak sekali motor-motor berkeliaran, di mana negara Yunani sangat banyak yang menggunakan sepeda motor. Mulai dari kelas kutik, kelas bebek, dan selanjutnya sampai kelas moge. Semua jenis motor tampak ada di sana. Ya, silakan saja disimak video ini untuk menunjukkan perjalanan motor Merah Putih jalan-jalan di kota Athena menuju ke arah pantai. Saksikan terus video dari perjalanan motor Merah Putih, baik di kota Athena Yunani maupun untuk negara berikutnya. Masih panjang menuju ke arah kota London, Inggris yang dijadwalkan akan finish pada tanggal 17 Agustus 2018 dengan misi kibarkan Merah Putih ke pelosok dunia.
Bali. Ya, ini kayak di Bali aja, bule-bule banyak. Tadi lu bawa lewat itu ya, toko-toko motor ya. Iya.